Ya, yang masih di luar kenangannya ada masuk dalam dalam. Baik, baik, baik. Ayo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jalal Islam madinan qayyiman hudaliman taqwa wa yasiru ribatan madinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIP Al-Mu'min, Bapak Humaydi SPDI. Yang kami hormati para dewan guru SDIT Al-Mu'min, dan yang kami hormati para orang tua wali murid dari Klagma Istanbul. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari yang berbahagia ini ya sudah terlaksana kegiatan Market Day dimulai dari bulan Agustus sampai hari ini. Baiklah, di sini kami sebagai MC akan membacakan susunan acara penutupan Market Day tahun 2023. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SDIP Al-Mu'min, yang ketiga sambutan Ketua Market Day tahun 2023, yang keempat penyerahan sertifikat kelas, dan yang terakhir penutup. Oke, baiklah. Baik, sebelum sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk meraih keberkahan dan keridhaan acara penutupan pada hari ini, untuk semuanya mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Humaydi. Bukan mulut tertawa tiga kali, bukan mulut tertawa tiga kali, bukan mulut tertawa dua kali, bukan mulut tertawa satu kali, bukan mulut tertawa satu kali, bukan mulut tertawa tanpa suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah kegiatan Market Day sudah berakhir. Ya, sudah 1 bulan 1 minggu. Maka mudah-mudahan kegiatan yang kita lalui selama 1 bulan lebih
anak-anak bisa belajar menjadi seorang pedagang yang jujur, pedagang yang hebat, pedagang yang sukses. Kelak nanti yang punya cita-cita menjadi pengusaha, menjadi pedagang, nanti sudah belajar kita di sekolah dan nanti dilanjutkan di sekolah-sekolah dan mereka-mereka yang akan datang. Dan insya Allah dengan berjualan ala Rasulullah, insya Allah kita menjadi manusia atau pengusaha yang sukses. Siapa yang menjadi anak sukses? Nah, pedagang sukses. Kemudian dan kita sudah belajar selama satu bulan menjadi seorang pembeli, menjadi seorang konsumen yang makan. Ya maka mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita dan kita pasti akan menjadi penjual dan pembeli. Dan setiap pedagang pasti ada untung dan rugi, tapi itu bukan masalah karena kita kegiatan untuk senang-senang, untuk berlatih, mudah-mudahan tidak dihitung untung dan ruginya. Ya, baik. Terakhir, bahwa untuk kegiatan marketing yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang masih dibicarakan oleh RSEC, apakah dilanjutkan oleh kegiatan marketing untuk orang tua. Ya, agar anak-anak tetap memakan makanan yang sehat, yang dijual oleh orang tua. Ya. Oleh karena itu kita masih menunggu informasi untuk marketing di bulan-bulan yang akan datang agar anak-anak tetap membeli barang-barang atau makanan-makanan yang sehat sehingga kita tidak terkena sakit. Baik, mudah-mudahan acara marketing yang selama kita lakukan diberkahi dan diridhoi oleh Allah dan anak-anak bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, bersatu kali. Kalau bersatu kali berarti tangannya ke kanan. Bersatu kali. Bersatu kali. Berdua kali. Kalau bertiga kali temannya dikagetin. Bertiga kali ber. Ya temennya diteriaki. Sekali lagi, berdua kali. Kurang keras. Berdua kali ber. Bertiga kali ha. Coba ke temennya ha. Berkali-kali, berkali-kali, berceki, 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 ya. Bertiga kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Berceki, 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 baik, acara selanjutnya yaitu
sambutan Ketua RT tahun 2023 oleh Bapak Muhammad Asdiallah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, baik. Hanya sedikit dari Pasmi. Pasmi hanya mengucapkan sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta marketing dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, semoga apa yang kita lakukan bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kemudian hari. Perhatikan ya, Nabi bersabda, ya, pedagang yang jujur nanti di akhirat sangat dekat, ya, seperti dua jari yang dilupakan. Mau dekat-dekat kami nanti di akhirat? Mau? Berjadilah pedagang yang jujur. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berharga, ya, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pembeli yang jujur. Ya. Ada istilah lain apa darmaji? Dahar lima, angus siji. Itu. Jadi bukan hanya pedagang yang jujur, pembeli juga jujur. Jadi pedagang yang jujur, pembelinya juga jujur. Baik. Sebagai ucapan terima kasih, nanti ada pemberian sertifikat, ya, kepada peserta marketing pada tahun ini juga hadiah pembelian. Bukan, jangan dilihat bendanya. Tapi ini bentuk ucapan terima kasih dari panitia. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pasti mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada pihak sekolah, kepada mahasiswa, kepada guru-guru, kepada semua jajaran kepanitiaan yang telah menyukseskan acara marketing pada tahun ini. Kepada juga, kami ucapkan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang mensupport acara marketing pada tahun ini. Semoga kita bisa bersama kembali melakukan marketing pada tahun berikutnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Allahumma fi bila kami teri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas dulu ya.
Jadi kelas-kelas berapa aja yang akan maju ke depan? Ya, sertifikatnya. Kepada Bapak-Ibu yang dimohon kesediaannya untuk memberikan sertifikat. Iya, baik.
Ini yang pertama benar,